Ya, halo teman-teman. Bertemu lagi dengan aku Zain Arifin Rohmat. Yuk kita sapa semuanya ya, teman-teman. Halo. Hari ini kita ngocek ya, teman-teman, untuk malam hari. Semoga bisa dapat orderan sendiri juga ya. Itu malam-malam, wah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca bismillah. Oke, 7700 enggak apa-apa. Asmiruddin ya, Asmiruddin. Mantap. Asmiruddin 7700 ya, lumayan sih. Untuk kondisi bensinnya penuh sih. Enggak habis banget sih ya, teman-teman. Oke, kita lurus saja ya guys ya, dan sebentar lagi sampai penjemputan. Nah, ini yang gue suka ini. Jaraknya dekat tapi mahal guys. Mirudin. Kita lurus dan belok kiri ya, teman-teman. Ini mapnya akurat ya, teman-teman. Kalau kiri ya kiri, tidak salah jalur. Iya kan guys. Mbak-mbak guys. Wih, mbak-mbak guys. Oke, kita lanjut lurus saja ya. Kita tujuan untuk ngecek ya, itu kita tabung dan ada tujuannya ya, teman-teman. Beli Vespa Matic. Ya, karena kehidupan itu ya, teman-teman, sebaiknya kita memiliki tujuan. Jadi kalian mempunyai uang, langkah baiknya jangan dihabiskan untuk yang tidak bermanfaat. Saranku ditabung ya, teman-teman, dan beli barang yang bermanfaat terutama untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Seperti ya, teman-teman, motor itu kan bisa buat diri sendiri dan orang lain, misal nolongin orang untuk jemput atau diantar ya, teman-teman, ketika membutuhkan. Kalau enggak punya motor, temen kantornya mogok dan kita bisa diantar ya, seperti itu ya, teman-teman. Bermanfaat ya, terutama ya. Nah, bermanfaat itu penting ya, teman-teman. Cuman ya, kalau dimanfaatin, nah itu kita lagi jangan sampai dimanfaatin ya guys. Ini cuaca hari ini hujan ya, teman-teman. Wah, deket sekali guys. Wah, alhamdulillah, ini cuma lurus sambil lo udah sampai. Iya, waduh, terlalu ganjel guys. Waduh, jalannya. Sudah selesai. Itu aja teman-teman untuk episode saat ini, orderan bintang 5. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.